Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo, hai. Allah. Kiri ke kanan Rio. Kiri. Yang pasti ya kami bersyukur anak-anak hari ini di Trisemer di babak pertama ya mereka bisa percaya diri dalam tekanan beban yang kita harus menang. Mereka bisa bermain dengan penuh antusias dan kita lihat dari jalan bola-bolanya bagus banget. Itu yang kita tuntut tadi di babak pertama dan mereka bisa menjalankannya ya kita bersyukur banget. Ada catatan khusus untuk pemainnya? Ya dalam artian bahwa itulah yang seharusnya kita tampilkan di setiap pertandingan ya bahwa kita harus memakai cara kita sendiri dalam bermain di home. Nah, besok kita main di mana kita atur lagi. Ini Bang Pran mungkin khusus untuk persiapan menuju ke selanjutnya ini babak selanjutnya. Ini ada persiapan khusus. Ya, yang pasti kami sama manajer pasti akan kerja keras lagi. Kebetulan waktu ada sekitar 3 minggu ya. 3 minggu kami akan perbaikin apa kekurangan, apa yang cedera bisa kita sembuhkan. Mudah-mudahan kita lebih bisa bagus di babak selanjutnya. Oke. Kita lihat semua permainan kita memang dari awal emang kelihatan nggak jalan ya dari Perserang dari babak pertama langsung ditekan habis-habisan sama tuan rumah ya hasilnya seperti itu tambah babak kedua lapangan banjir ya hasil 3-1 kita tetap bersyukur kita tetap lolos sama Martapura. Tiga.